Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT Lesus dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV, channel YouTube yang akan memberikan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sama semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Dan informasi yang akan kami sampaikan pada kesempatan kali ini, di sini ada video dan foto terbaru dari Mom Ayu Ting hari ini. Lihat di sini, Mom Ayu Ting menggunakan baju serba hitam dengan sedikit hiasan berupa kalung dan juga masker. Dan di sini Mom Ayu Ting menuliskan status terbaru nih. Ada berita duka kehilangan dari keluarga Ayu Ting Ting. Sebelumnya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Di sini ada status terbaru dari Mom Ayu Ting yang memberikan foto kehilangan nih. Ada salah satu keluarga dari Ayu Ting Ting yang hari ini meninggal dunia. Semoga amal ibadahnya diterima. Dan inilah status terbaru dari Mom Ayu Ting hari ini. Di sini Mom Ayu Ting menuliskan, wa maru ye, yang kuat tabah ikhlas ya wa Ali, selamat jalan wa Ali, orang yang baik, amin ya robbal alamin. Inilah salah satu foto di mana salah satu keluarga dari Ayu Ting Ting hari ini meninggal dunia. Namanya Wa Alia, semoga ditempatkan di syurganya Allah, amin ya robbal alamin. Untuk orang-orang yang ditinggalkan, semoga selalu diberikan ketabahan dan juga keikhlasan. Dan inilah sosok dari keluarga yang ditinggalkan, semoga semuanya diberikan ketabahan dan juga kebahagiaan, amin ya robbal alamin. Berita selanjutnya juga di sini ada Ayu Ting Ting bersama Kapolres, bersama sang istri juga. Di sini Ayu Ting Ting mengucapkan terima kasih banyak ke Bapak Kapolres Depok dan juga Bapak Imron serta ibu tersayang. Inilah beberapa foto Ayu Ting Ting hari ini bersama Kapolres dari Depok. Sepertinya Ayu Ting Ting dan keluarga sudah mengundang Bapak Kapolres Depok dan juga ibu untuk bisa hadir di acara resepsi pernikahan adik tercintanya, dan sekaligus sepertinya meminta izin ada keramaian nih di rumah Ayu pemirsa. Semoga selamat dan lancar kegiatan dan juga pernikahan yang akan diselenggarakan oleh Syifa dan juga keluarga. Momen bahagia ini semoga Ayu juga ketularan ya. Tabarakallah deh untuk Ayu yang selalu semangat dan juga selalu tampil cantik dimanapun berada. Tetap humble dan juga tetap rendah hati. Sehat selalu untuk Ayu Ting Ting. Informasi selanjutnya di sini ada Ayu yang mengucapkan turut belasungkawa juga atas kepergian dari saudaranya yaitu Uwa Ali. Di sini juga Ayu Ting Ting menuliskan, turut berduka cita ya Ayu Ting Ting. Uwa sehat-sehat ya. Fajar Indra Atta jagain Uwa ya. Fajar Ismail underscore 28 nih. Terlihat di sini Ayu dan juga Mom Ayu Ting sedang video call bersama ponakan-ponakan dan juga bibinya tersayang. Sepupu kesayangan Ayu Ting Ting. Sepupu kesayangan Yuma hahaha Atta, tulis Ayu Ting Ting di instastory-nya yang mewagikan foto kebahagiaannya bersama sang sepupu. Meninggalkan beberapa kebahagiaan Ayu Ting Ting, di sini juga ada kebahagiaan yang tak terkira nih. Kejora Coffee x Mama Erna Special Menu Collaboration. Kejora Coffee Menu Collaboration daging cabai hijau khas masakan dari Mama Erna. Wah, bagaimana ya kalau Mama Erna dan Ayah Ojak jadi satu panggung Master Chef Indonesia? Pastinya seru dan kocak abis nih kalau Ayah Ojak dan juga Mama Erna menjadi satu. Apalagi ketika Ayu dan juga Ivan Gunawan bisa bersatu, pastinya semua fans Ayu dan juga Ivan Gunawan akan merasa sangat bahagia, amin ya robbal alamin. Berita selanjutnya juga di sini masih menyangkut mengenai tanah. Tapi sebelumnya di sini Mimin akan menginformasikan sesuatu yang terus terbaru dari Ivan Gunawan yang terlihat sangat handsome hari ini. Ketika memikirkan tentang kehidupan, ingatlah ini, tidak ada rasa bersalah yang dapat mengubah masa lalu, dan tidak ada sedikit pun kecemasan yang dapat mengubah masa depan. Selalu memikirkan kebahagiaan dan hal-hal baik.
tulisan Ivan Gunawan yang dilansir langsung dari Instastory dan Instagram. Dan selanjutnya di sini ada 5 potret pedangdut seperti bukan artis tapi penghasilan fantastis. Penampilan yang menjadi sorotan yang pertama yaitu Mael Soimah yang baik hati pastinya selalu menolong. Soimah dikenal dengan sosok yang apa adanya. Penampilan Soimah di media sosial seringkali tampak biasa. Beberapa waktu lalu sempat viral saat Soimah pergi ke warung dengan menggunakan sepeda motor. Di balik itu semua, Soimah memiliki penghasilan fantastis hingga disebut sebagai Sultan Jogja. Dan yang kedua di sini ada Neng Ayu Ting Ting. Cara artis dangdut paling mahal dalam urusan manggung, tentu saja Ayu Ting Ting salah satunya. Dalam urusan penampilan, Ayu termasuk salah satu pedangdut yang cukup cuek saat berada di rumah. Ia selalu tampil memakai pakaian santai tanpa make up. Seharian Ayu Ting Ting ketika berada di rumah tanpa make up, itulah yang membedakan Ayu dengan artis-artis papan atas yang lainnya. Walaupun wajah Ayu Ting Ting tanpa make up, tapi Ayu tetap terlihat cantik dan juga menawan. Itulah perbedaan Ayu Ting Ting dengan artis-artis yang lainnya yang memang seusia Ayu nih. Kemudian artis yang lainnya yang berpenghasilan fantastis. Selanjutnya adalah Inul Daratista. Merupakan salah satu pedangdut paling sukses di tanah air, tak heran honornya untuk satu kali manggung saja bisa dibilang cukup tinggi. Di balik karirnya sebagai seorang pedangdut dan pebisnis handal, Inul seringkali berpenampilan apa adanya. Baik di Instagram bersama sang suami, bahkan sering memberikan kebahagiaan kepada kita semua melalui aplikasi TikToknya yang tak henti-henti memberikan kebahagiaan. Baik Maya Soimah, Inul Daratista maupun Ayu Ting Ting adalah sosok wanita yang apa adanya ketika tampil di rumah, namun penghasilannya sangat fantastis. Selalu untuk Maya Soimah, Inul Daratista dan juga Ayu Ting Ting. Berita selanjutnya di sini ada beberapa foto yang dibagikan oleh LG Fotografi, di mana di sini ada Ayu dan juga Bilqis fotografi santun. Ayu Ting Ting dan juga Bilqis foto di salah satu pemandangan yang sangat indah nih. Bilqis sudah mulai beranjak menjadi anak yang pintar, cantik dan juga humble. Tak jarang jika mereka disamakan menjadi kakak adik nih. Nah memang penampilan Bilqis dan Ayu Ting Ting kerap menjadi sorotan karena Bilqis sudah beranjak menjadi gadis yang cantik. Dari Ayu Ting Ting Fake Strong Woman, sehat bahagia selalu Bilqis dan juga Bunda. Gemes banget dari Lia Nulia 02. Ai Igun cute banget. Foto-fotonya cute banget ya. Dan juga komentar dari Adit, love kesayangan, love kalian deh, love you untuk semuanya. Kebahagiaan Ayu saat berada di rumah adalah bertemu sang anak yaitu Bilqis Humairah Raja. Seperti yang kita tahu, dulu Ayu Ting Ting ketika mengandung Bilqis sempat disia-siakan oleh sang mantan suami, ya dulu disia-siakan. Sekarang mereka sudah bahagia, tulis Ayu Ting Ting fake di Instagramnya. Bahagiaan Ayu Ting Ting yang sangat indah adalah bertemu dengan anak tersayangnya yaitu Bilqis Humairah Raja. Tak selelah dan juga capek ketika pulang dari bekerja, hilang seketika ketika melihat senyum wajah di hati dan juga wajah Bilqis. Bahagiaan tersebut ditambah dengan kecerdasan Bilqis yang di atas rata-rata nih. Sudah banyak yang membuktikan bahwa Bilqis adalah anak yang pintar, salah satunya kemarin ketika berada di kontes dangdut Indonesia. Bilqis mampu berbicara bahasa Inggris dengan sangat lantang ketika mengobrol dengan Ivan Gunawan. Sehat selalu untuk Bilqis dan juga Ayu. Semoga selalu sehat dan bahagia. Kita selanjutnya juga yang tak kalah membahagiakan di mana Ayu Ting Ting sudah turun menjadi 49,5 kilo. Bentuk badan yang ideal ditambah dengan wajah yang sangat cantik memberikan Ayu Ting Ting pujian-pujian yang sangat wani. Informasi ini dilansir langsung dari akun Instagram Ayu Ting Ting yang dilansir dari akun Instagram Dr. Cici Nugraha. Barakallah untuk Ayu Ting Ting, semangat lagi untuk menurunkan berat badannya menjadi sangat ideal nih. Dan di sini juga ada berita terbaru juga nih yang Mimin sajikan untuk sahabat semua di rumah. Di mana di sini ada Bilqis yang lagi latihan menyanyi nih pemirsa.
Dan di depannya ada mama tercinta yaitu Ayu Ting Ting. Wah, sehat semangat selalu untuk Bilqis Humairah Rajak. Semoga kebahagiaan selalu menyelimuti dan semoga selalu dikelilingi oleh orang-orang yang baik dan juga sayang dengan Ikis dengan sepenuh hati. Oke, sahabat semua, inilah kebahagiaan yang Mimin sajikan dan sampaikan untuk sahabat semua di rumah. Sengaja Mimin rangkum menjadi satu kesatuan untuk sahabat semua di rumah agar sahabat tahu semua kegiatan Ayu Ting Ting dan juga kesehariannya. Semoga kita semua selalu bahagia dan semoga Ayu juga bahagia bersama keluarga tercintanya. Oke sahabat semua, selamat beraktivitas dan jangan lupa selalu bahagiakan orang-orang di samping kalian. Tetap semangat dan patuhi protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Talk about Bruno. We don't talk about Bruno.